Hai happy guys, annyeonghaseyo. Kali ini kita akan membuat menu japchae Korea. Makanan populer sehari-hari di Korea yang paling digemari di dunia. Seluruh keluarga pasti suka. Enak banget guys. Rasa dan wanginya khas Korea. Yuk kita mulai. Bahan-bahan: bihun kentang Korea 200 gram, daging sapi 200 gram. Daging sapi dipotong tipis-tipis dan memanjang. Daging sapi dimarinasi dengan diberi kecap asin, minyak wijen, dan lada. Diamkan sebentar. Bawang bombay setengah buah. Bawang bombay diiris tipis-tipis. Cabai paprika setengah buah. Cabai paprika dipotong memanjang. Wortel kecil 1 buah. Wortel dipotong tipis dan memanjang atau diserut. Jamur shiitake 2 buah. Jamur dipotong tipis-tipis dan memanjang. Daun bawang 1 batang. Daun bawang dipotong-potong pendek. Bayam 1 ikat. Bayam direbus dan diperas, tiriskan airnya. Cara membuatnya, telur ayam 2 buah, telur dikocok, tambahkan sedikit kecap asin dan didadar tipis. Telur digulung dan dipotong tipis-tipis. Daging sapi ditumis dengan sedikit minyak sampai matang. Jamur ditumis sebentar agar layu. Wortel ditumis sebentar agar layu. Cabai paprika ditumis sebentar agar layu.
Daun bawang ditumis sebentar agar layu. Bawang bombay ditumis sebentar agar layu. Bawang putih 2 siung. Bawang putih dikeprek dan dicincang halus, lalu ditumis sampai wangi dan harum. Siapkan campuran bumbu, kecap asin, bawang putih, saus tiram, minyak wijen, garam, gula, lada, dan kaldu, aduk sampai merata. Kecap asin 2 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, minyak wijen 1 sendok teh, kaldu ayam 1 sendok teh, lada 1/4 sendok teh, garam 1/2 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Bihun direbus sampai lembut selama lebih kurang 5 menit, saring dan siram dengan air agar tidak menempel. Bihun, daging, dan semua sayuran dicampur, diaduk jadi satu di wadah besar dengan bumbunya sampai merata. Panaskan sebentar sebelum disajikan. Biji wijen secukupnya. Angkat dan taburkan biji wijen di atasnya. Taburkan irisan telur di atasnya. Japchae Korea sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Yummy. Benar-benar khas Korea. Saranghae. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.